Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Dahat Datu, Sabah dan juga seluruh Malaysia. Pagi ini hari pertama daripada cuti yang dipanjangkan, bermula daripada 18 hari bulan sehingga ke 31 hari bulan. Kebanyakan kedai-kedai diarahkan supaya tutup, kecuali kedai-kedai yang mempunyai keperluan yang mendesak. Restoran tutup, iaitu Rumpun Selera tutup, tapi pekerja masih bekerja. Kereta pun sepatutnya waktu-waktu begini memang banyak, tapi sekarang boleh tengok memang lengang. Memang arahan daripada pihak kerajaan daripada semalam keluar berita, arahan supaya kita menghadkan perhimpunan, perjumpaan, mass gathering, supaya wabak yang sedang mendular sekarang ni, iaitu wabak ini tidak semakin bahaya, tidak semakin merebak dengan lebih cepat. Sebab waktu sekarang pun wabak ni menular agak cepat, sehingga kan dari sehari ke sehari dia punya peningkatan tu agak membimbangkan, sampai 100 lebih kes sehari. Jadi itulah kerajaan membuat keputusan bijak supaya melarang orang ramai keluar daripada rumah, restricted movement, bukannya lockdown ya, restricted movement. Kita punya pergerakan tu restricted, dihadkan untuk mengurangkan kes ini daripada menular dengan lebih cepat. Okey, apa yang saya nak highlightkan di sini, iaitu semalam macam havoc sikit bila pihak polis bagi tahu siapa yang nak merentas sempadan, merentas negeri, terpaksa ambil borang kebenaran daripada pihak polis. Sangkaan awal saya rasa bila dibuat borang-borang macam tu, mungkin ramai yang akan cancel untuk balik kampung, sebab mungkin akan dia punya prosedur agak menyusahkan. Surprisingly, makin ramai orang pergi ke balai polis sampai beratur panjang untuk mendapatkan borang kebenaran tu, sehingga kan crowded. Padahal kita nak mengelakkan perhimpunan ataupun perjumpaan besar-besaran, jadi tak tercapai misi apabila orang ramai berpusu-pusu pergi ke balai polis untuk mendapatkan borang tu. Dan ada satu video saya tengok, polis bagi tahu sehingga jam 12 malam tadi penguatkuasaan itu belum lagi dikuatkuasakan. Perjalanan sebelum jam 12 tidak memerlukan borang. Dan akhir sekali keputusan polis buat apabila tengok suasana dah macam tu, ditarik balik surat kebenaran tu. Maka berpusu-pusulah manusia berbondong-bondong balik ke kampung macam balik hari raya. Pun pada pendapat saya tak tercapai juga misi untuk kita nak menyekat penyebaran virus ni. Sebab yang balik kampung tu pun dari bandar, yang ada kemungkinan telah dijangkiti, ada kemungkinan dia tak ada dia punya simptom-simptom awal, bawa balik ke kampung dan ada kemungkinan akan menyebarkan virus tu pula di kampung. Ada kemungkinan. Tak tercapai lagi satu misi daripada kerajaan untuk mengurangkan penyebaran virus ni. Itulah nak nasihatkan, tak perlulah balik kampung. Ada 2 minggu je, duduklah di rumah. Saya ni pun keluar daripada rumah ni pun sangat hati-hati, sangat agak rasa bimbang, tapi sebab keperluan. Sebab saya ada janji dengan ada satu farmasi, ada beberapa farmasi di Dahat Datu ni, sampai saya bagi nombor dan juga saya nak bagi duit pendahuluan. Dia tak nak, dia minta bagi nombor telefon dan juga nama, dia akan contact. Sebelum dia orang contact, saya ingat saya nak pergi dulu, nak jumpa dia orang, saya nak beli sanitizer. Memang keperluan.
sanitizer tinggal sikit sangat untuk keperluan keluarga saya. Jadi terpaksa saya keluar untuk apa, beli sanitizer dan juga face mask tu. Lagi itu, kalau tak, saya tak akan keluar. Ha, lebih baik duduk di rumah. Dalam keadaan yang sekarang ni memang tak ada keperluan. Okey, jalan-jalan ada juga kereta, tapi cuma tak banyak lah. Kita tengok keadaan pasar, tengok pasar happening ke tidak. Harap-harap pasar tak happening lah. Bekerja, masih bekerja. Yalah, kalau dia tak bercampur dengan orang ramai, rasanya orang sikit risiko. Kedai-kedai memang banyak tutup lah, terutamanya kedai-kedai yang bukan untuk keperluan. Kedai-kedai macam apa, kedai-kedai runcit, memang okey lah untuk buka. Ni workshop semua tutup. Restoran memang tutup. Oh, berada ni berniaga. Okey. Sekarang kita menghampiri pasar besar lah dah tu. Tengok macam mana keadaannya. Saya harapkan memang lengang lah, janganlah ada ramai orang berpusu-pusu ke pasar. Sebab bila, yalah, virus ni memang virus yang jahat lah. Dia merebak sangat pantas ke dalam tubuh badan manusia melalui sentuhan kita pada tempat-tempat yang menjadi tempat kediaman virus tu. Okey, ni pasar, ini bandar lah Datu. Macam tak juga lengang, macam ramai je, banyak je kereta. Wih, ramai lah. Masih ramai. Ini baru hari pertama ni. Hari kedua, ketiga, seminggu, tak tahu. Jadi normal balik biasanya. Lengang sikit lah, lengang sikit. Mungkin ada kesedaran di kalangan apa, penduduk Lat Datu ni. Untuk rekod setakat ni, Lat Datu di tangga yang tertinggi apa, terkena serangan virus ni, iaitu untuk hari ini sebanyak 23 kes. Agak tinggi. Di Sabah tertinggi lah. Yang kedua untuk rekod hari ini, Tawau 16 kes, diikuti dengan daerah-daerah lain. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah daripada virus ciptaan Allah juga ni sebenarnya. Ujian untuk kita, insyaAllah. Pizza Hut ada pekerja tapi tak ada orang dalam. Mungkin dia orang buka ni untuk ni tapau punya ni, untuk take away. Lengang. Memang agak lengang daripada hari-hari biasa lah. Alhamdulillah, ramai yang mematuhi perintah daripada pihak berkuasa. Ramai yang memang berkurung di rumah. Ya,
Dalam keadaan musim virus ni, memang kita digalakkan untuk alert, alert dengan kebersihan lah. Sebab virus tu bila dia hinggap di satu tempat, dia boleh bertahan agak lama. Bila kita sentuh daripada ada bahagian yang infected tu, dengan mudah kita akan dijangkiti oleh virus tu dan kita akan mendapat penyakit ini juga. Sebab tu dia spreading dengan agak cepat dan mudah. Salah satu cara kita nak avoid daripada penyakit ini, selalu cuci tangan lah. Kalau di rumah, janganlah pakai sanitizer. Di rumah guna sabun, lebih efektif. Sebab sabun agak banyak di pasaran, agak mudah didapati dan juga agak senang diguna pakai. Sanitizer ni untuk kita yang selalu berada di luar. Macam saya ni kejap lagi nak pam minyak, tadi pergi bank, sentuh button-button ATM, memang sanitize lah. Kena apa, bersihkan tangan nak bunuh kuman. Sebab tu sanitizer ni penting juga kepada orang yang berada di luar. Sekolah tutup, memang cuti sekarang. Dan juga ditambah cuti lagi seminggu sehingga 31. Bomba dalam keadaan alert. Tahniah kepada pihak-pihak berkuasa. Tahniah kepada terutamanya kaki tangan hospital lah. Respect lah diorang. Bertungkus lumus menjaga pesakit-pesakit sehingga apa, tanggungjawab sendiri di rumah pun kadang-kadang, yalah, bukan diorang mau. Diorang lebih utamakan pesakit-pesakit yang kena virus sekarang ni. Kesian diorang. Tanggungjawab di rumah, yang nurse semua, ada suami, ada anak-anak, kesian. Sampai ada yang tak balik rumah sebab tak mau bawa virus jangkit kepada ahli keluarga diorang. Respect diorang lah. Doktor-doktor semua, kaki tangan, medical, full respect from me. Dan juga pihak-pihak beruniform, pihak-pihak berkuasa yang menjalankan tugas, pihak polis, memang sedang keadaan siap siaga lah sekarang. Terutamanya nak menguatkuasakan undang-undang ataupun peraturan yang ada sekarang ni, supaya nak memastikan warga tempatan supaya duduk di rumah kalau tak ada urusan penting, dan juga memastikan tak ada perhimpunan-perhimpunan. Okey, saya nak pergi isi minyak. Suspend isi minyak ah. Sebelum tak ada rasa suspend. Allahuakbar. Kedai-kedai memang banyak tutup. Kedai runcit buka lah. Sekarang saya nak ke farmasi, tengok kalau saya punya order tu dah sampai. Mudah-mudahan ada. Lengang.
Bila dah? Ini apa? Untuk lantai, meja. Oh, bukan untuk tangan? Oh. Bila stok sampai? Besok. Sanitizer habis. Habis sanitizer, habis face mask. Face mask tak tanya pula tadi. Alamak, memang tak ada lah tu. Stok tak sampai lagi. Kedai tayar apakah? Keperluan? Mungkin lah. هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.